Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jadi gelor-gelor, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke vlog Bima Ines. Dan kali ini Bima ini ngajak dulur-dulur semua untuk main-main ke kota Bandung ya dulur-dulur. Dan kita di sana akan mengunjungi saudara kita PSJT juga, yaitu adalah Mas Ridwan dari Floyd's Band, penyanyi dari PSHT, lagu dari Mekarlah Bunga Teratai itu, dulur-dulur. Dan kita juga ingin menyempatkan diri main ke tempatnya Mas Ridwan juga. Rencananya seperti itu, dulur-dulur. Tapi perjalanan kita ke stasiun Pasar Senen, lihat dulu. Ke Beteng, lur. Hujanan. Siapa boleh buat kita sementara nyiup dulu di sini ya kan? Kita lanjutkan perjalanan ke stasiun Senen. Jadi nanti kita akan perjalanan ke Bandung naik kereta api dari 9:30, tiketnya 9:30 ini udah 9:09 nih. Insya Allah masih cukup lah. 9:30 nyampe Bandung sekitar 12:30 siang. Pastikan dulu-dulu penasaran bagaimana perjalanan Bima Anef ke kota Bandung. Monggo dulu-dulu ikutin terus vlog Bima Anef, oke? Check it out. Jadi kita udah nyampe stasiun Bandung. Cuaca di sini kelihatannya agak hujan. Agak mendung, agak hujan. Mau hujan. Kimboi, dalane piye? Jadi kita sebelum lanjut ke perjalanan, kita mau sholat dulu ya. Nanti kita di sini ketemu sama Mas Ridwan dari Floyd's Band. Nah, pasti jujur penasaran kan? Oke, kita habis selesai sholat, ya kan? Kita sekarang nunggu jemputan. Itu jemputan aja nih. Nunggu Mas Ridwan. Raruh lor kidul ki lor. Wah, infonya dur Bandung ki. Siap. Wes dijemput ki lor. Mas eh. Sopo iki video kok. Ayo ndang jare ngopi sik. Manut ki. Manut tuan rumahnya ya kan. Oke, dulur-dulur, kita agenda mau ngopi dulu ya kan, mau santai dulu. Belum perjalanan ke tempatnya Mas Denny. Karena katanya jauh sekali ya. Kita ngumpul nih tenaga di sini. Oke, putin terus pokoknya. Alhamdulillah sudah sampai di kediaman Mas Denny bersama Mas Ridwan. Gak ngabarin sih ke sini. Pasti dulu-dulu penasaran kan gimana di sini mau bikin konten apa ya kan. Pokoknya ikutin terus part berikutnya ya. Jadi kita upload dulu ini.